Yo, what's up guys? Balik lagi bersama Bonul Channel Play Games dengan gue Bubin Martin, dan kali ini kita akan mencoba game MotoGP 2020 di konsol Xbox One. Penasaran kayak gimana gamenya? Langsung aja guys, kita mainkan gamenya. Oke, karena Valentino Rossi tidak mengikuti kualifikasi, maka kita ada di bagian belakang guys. Marc Marquez memimpin podium depan, posisi depan. Kita mencoba menyusulnya, apakah kita berhasil menjadi juara terdepan. Siap, ambil posisi, gas, Valentino Rossi di bagian belakang. Oke, mulai. Kita mencoba Dewi ambil di posisi belakang, menyusul di pojok kanan. Di depan ada Alex Marquez. Oke, kita mencoba menyusul di bagian kanan. Oke, masih di posisi 18. Mencoba menyusul yang lain. Sangat hati-hati. Oke, Valentino Rossi mencoba menyusul. Posisi 17. Masih mencoba menyusul yang lain. Posisi 7. Kita berhasil. Hampir. Akhirnya guys, kita keluar, terjatuh. Kita di belakang air lagi. Video 2, mencoba menyusul kembali. Oke, sangat keras sekali. Terdorong, hampir saja kita terpental dan terjatuh. Mencoba menyusul kembali dari posisi 22, Valentino Rossi. Oke, tikungan tajam. Coba menyusul kembali semuanya. Oke, masuk posisi 14. Tikungan ke kiri, di depan ada Alex Marquez. Masuk guys, posisi ke-8. Tikungan manis sekali. Lancar sekali, mencoba menyusul Naka kami di posisi 7. Apakah berhasil? Kita mencoba menyusul kembali. Di depan ada Kurt Kuttle, berhasil menyusul guys. Ada Vinales, mencoba menyusul. Apakah Yamaha mampu mengejar Honda di depan? Ada Morbidelli di belakang. Kita susul guys. Oke, di depan ada Marc Marquez, berhasil. Berhasil mengerem dengan baik Valentino Rossi, memimpin posisi pertama. Oke, tikungan tajam ke kanan. Aduh, hampir terjatuh, hampir saja. Di belakang, di samping ada Marc Marquez, mencoba menyusul kembali. Tikungan tajam ke kiri, ke kanan, di belakang ada Marc Marquez, mencoba menyusul Valentino Rossi. Tikungan tajam ke kanan. Oke, disusul kembali oleh Marc Marquez, mencoba merebut kembali posisi pertama. Coba kembali, tikungan tajam ke kanan guys. Tikungan ke kanan lagi. Masih tetap mengajar posisi pertama. Oke, berhasil. Namun kekencangan. Susul kembali oleh Marc Marquez. Tikungan ke kiri. Mengejar Marc Marquez, mengejar. Oke, hampir saja menyentuh. Tikungan tajam guys ke kanan. Mencoba menyusul Marc Marquez. Di belakang ada ada Quartararo dan Morbidelli dan Vinales. Coba menyusul keduanya.
hampir saja terjatuh, melebar. Oke, hampir saja. Oh my god. Aduh, wah. Hampir saja tuh, guys. Gila. Mengejar misi pertama di depan ada Quartararo. Oke. Guys, di depan ada Marc Marquez. Tikungan ke kanan. Oh, hampir terjatuh. Kita menyundul ya. Masih ada 3 lap lagi. Coba misal posisi pertama. Ada Marc Marquez di depan. Tikungan tajam ke kanan. Tikungan tajam ke kiri. Coba menyusul Marc Marquez. Tikungan ke kanan. Belakang ada Quartararo. Masih mencoba menyusul. Pak Tua. Mencoba menyusul Marc Marquez. Pak Tua. Posisi 2 masih diraih Valentino Rossi atau Pak Tua. Mengejar ke di depan anak muda Marc Marquez. Tikungan tajam, guys, ke kanan setelah ini. Oke, rem. Hati-hati. Masih diraih oleh Marc Marquez di depan. Belakang ada Quartararo. Tikungan tajam, guys, ke kanan. Oke. Oh, melebar. Coba mengejar posisi pertama. Belakang ada Quartararo berusaha menyusul kita. Menengok ya. Kita mengejar Marc Marquez di depan. Apakah Yamaha sanggup mengejar Honda di depan? Jauh, guys, di belakang. Coba mengejar Honda di depan. Masih tersisa 2 lap lagi. Oke, rem, takut ya. Tikungan ke kanan tajam. Coba merebut posisi pertama. Tikungan ke kiri, guys. Tikungan ke kanan tajam. Aduh. Di belakang kosong. Masih mengejar Marc Marquez. Tikungan ke kiri, guys. Coba mencoba dan mencoba menyusul Marc Marquez, Valentino Rossi. Tikungan tajam turun ke bawah. Melebar. Hampir saja. Tikungan tajam ke kanan, guys. Oke, lanjut tikungannya. Tikungan tajam ke kanan. Oke, kenap stup ya. Hampir terjatuh. Udah stupi. Oke, di belakang ada kartu lu. Marc Marquez masih memimpin. Oke, kita susul, guys. Oke, disusul lagi. Mengajar posisi pertama. Ada Marc Marquez yang memimpin. Belakang ada Kartutlo. Tikungan tajam. Kita berhasil. Hampir saja tersusul. Apakah Honda sanggup mengejar Yamaha di depan? Mengejar, guys. Kencang banget, guys. Masih ada 1 lap lagi. Hampir. Rem tangan. Aku jatuh nih. Kartu lo memimpin. Tinggal 2 posisi. Tikungan ke kiri, guys. Tikungan ke kanan. Hampir saja terjatuh Valentino Rossi. Kita mengejar posisi ketinggalan. Tikungan ke kiri, guys. Depan ada Marc Marquez masih memimpin Katkutlo. Tikungan tajam ke bawah turunan.
anting kiri, wow, disusul lagi posisi, aduh, ada Quartararo di depan kita mencoba menusuk. Oke, ini kita babat, yeah, masih posisi 3 kita raih guys. Coba menyusul Marc Marquez dan Kurt di depan. Waduh. Oke, coba menyusul 2 rider di depan. Tikungan ke kiri guys. Tunggangan ke kanan, aduh, melebar, melebar guys. Kita mencoba menyusul keduanya. Depanan, kita berhasil menyusul Marc Marquez dan kita mencoba menyusul Kurt Kutlow. Waduh, belakang ada Marc Marquez. Gila, udah kencang banget. Depan ada Kurt Kutlow. Final lap guys, kita coba nyusul. Oke, berhasil. Aduh, rem. Oke. Tikungan melebar. Oke, berhasil guys. Tikungan halus. Depan ada tikungan kiri. Pelan-pelan lepas gas. Oke, aduh. Hati-hati. Jangan sampai terjatuh. Valentino masih menyusul. Masih posisi pertama diraih. Tikungan ke kanan tajam. Berhasil dilalui Valentino Rossi, namun melebar ke Kurt Kutlow. Tikungan ke kanan guys, kiri guys, tikungan ke kanan, tajam banget tikungannya, menuju tikungan lagi guys. Hati-hati di sini nih, kita rem dulu. Belok kanan guys, gaspol ke kiri, gaspol masih memimpin Valentino Rossi. Tikungan ke kanan melebar. Oke, halus sekali tikungannya. Valentino Rossi masih memimpin, makin menjauh posisi kedua. Oke, last lap, tikungan terakhir guys. Oke, Valentino Rossi, yeay, di depan sudah garis finish menanti. Apakah Valentino Rossi berhasil posisi pertama guys? Oke, menjauh-jauh, kita rem aja Stupi. Apakah berhasil juara satu? Oh my god, ketabrak. Aduh my god. Woi, juara satu, gila oke banget ditabrak. Namun ending yang sangat lucu sekali. Oke, Valentino Rossi akhirnya menang juara satu guys. Namun tertabrak dari belakang. Oke, itu dia guys play games hari ini MotoGP 2020. Mohon maaf buat fans Valentino Rossi, saya tidak sengaja, tapi namun akhirnya kita memenangkan pertandingannya, juara satu, posisi pertama. Semoga bisa menghibur buat kalian semua. Dan buat kalian yang ingin main gamenya, bisa menggunakan konsol Nintendo Switch, atau PS4, atau Xbox. Terus buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, dan komen di bawah apalagi harus gue main game selanjutnya, harus gue mainkan. Dan terus buat kalian, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Dan akhir kata, bye.